Halo teman-teman, ini saya lagi mau bakar bingkai kayu jati Belanda. Ini mau coba-coba dulu ya untuk membuat bingkai dengan teknik bakar. Nah ini sudah jadi ya. Ini bingkai di ukuran 22 x 27 cm. Nah dengan alatnya ini, pemantai apinya ini. Nah ini jadi teman-teman yang mau beli, ini harganya 85 ya untuk yang atasnya pemantainya aja. Terus yang gas ini bisa kita beli di Indomaret atau Alfamart di kisaran harga 24.000. Ini caranya cukup mudah ini untuk nyalakannya. Ini saya sama teman saya ya, langsung saja dipraktekkan bagaimana cara menyalakannya. Itu cukup sangat mudah. Nah ini cukup kita buka untuk ukuran gasnya. Nah tinggal di teklik gitu aja, sudah selesai. Nah untuk hasilnya ini lebih cepat ya terbakarnya daripada pakai yang gas pemantai yang besar. Menurut saya lebih cepat panas yang ini. Panas deh, kosong. Nah ini saya lagi posisi di Jati Belanda yang cabang Ponorogo yang di kota ini. Nah ini yang ngelola ini Mas Brori. Halo Mas Brori. Jadi teman-teman yang di area kota Ponorogo ya, nanti bisa mampir di Jalan Pramuka. Nah di sini, ini di sini juga ada stoknya. Kebetulan ini masih tinggal sedikit ya, karena kita kehabisan bahan baku. Kemungkinan di pertengahan Juli ini stok sudah sampai lagi. Nah kita lanjut untuk melihat bagaimana proses pembakarannya. Di sini musimnya mau kemarau ya, jadi anginnya sangat kencang. Diusahakan kalau untuk proses pembakaran kita menghindari angin yang kencang ya. Ya kurang lebih seperti ini hasilnya. Dan ini juga gasnya ini sangat hemat ya, kalau kita pakai untuk proses pembakaran. Saya cukup sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bagi teman-teman yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe tentunya untuk update video saya selanjutnya.